pagi tadi nak tunjuk bangunan, tak jadi. Okay. Selamat petang dan salam sejahtera. Selamat petang. Terima kasih atas jemputan tuan-tuan dan puan-puan kepada sesi konseling pada hari ini. Hari ini saya sangat teruja kerana diberi kesempatan sekali lagi untuk memberikan ceramah. Hari ini saya akan berkongsi bagaimana untuk menghilangkan tekanan ataupun stres di kalangan tuan-tuan dan puan-puan. Amat penting sekali kita belajar cara mengatasi. Amatlah penting untuk kita belajar untuk mengatasi stres kerana jika kita tidak mengatasinya. Kerana jika kita tidak mengatasinya, kenapa? Kalau kita tak mengatasi stres, boleh membawa kepada masalah. Ia akan membawa kepada masalah tekanan mental. Tekanan mental, ya, terus rasa. Dan juga mungkin kepada masalah kesihatan. Yeah. Jadi dengan itu, saya ingin berkongsi tiga cara langkah-langkah. Tunggu. Saya juga mengenali orang yang mengalami stres. Oh, saya juga mengenali orang yang mengalami stres ini. Yang telah membunuh diri. Yang telah membunuh diri akibat terlalu stres dan tertekan. Sebelum ini, iaitu telah berlaku kepada kawan saya sendiri. Okay, yang pertama, banyakkan berkomunikasi dengan keluarga. Contoh seperti suami, isteri, mahupun anak-anak. Sebab perkara ini secara tidak langsung dapat mengeratkan hubungan silaturahim dalam keluarga kita. Yang kedua, banyakkan mendengar. Contoh. Contoh apa yang? Contoh berkomunikasi, banyak berkomunikasi. Contoh, jangan mengurungkan diri dalam bilik. Contoh, bila berada di rumah, banyakkanlah bercakap dengan isteri dan jangan hanya diam di dalam bilik, menjauhkan diri daripada ahli keluarga, dan tuan-tuan dan puan-puan juga boleh juga bermain dengan anak-anak, ya, terutama anak-anak yang kecil. Ini juga secara langsung akan membuatkan anda lupa terhadap segala tekanan perasaan anda sebelum ini. Anda juga patut ada rakan. Anda juga patut ada rakan membawang. Kajian terbaru UNIMAS telah membuktikan orang yang gemar membawang ini tidak pernah membunuh diri. Okay. Kedua. Yang kedua, banyakkanlah mendengar muzik ataupun bermain alat muzik. Sekiranya tuan-tuan dan puan-puan ada asas bermain muzik, bolehlah sama ada bermain gitar ke bermain piano. Sebab contoh seperti pada diri saya, sekiranya saya mengalami tekanan perasaan, saya pergi ke bilik saya sendiri untuk bermain alat muzik seperti piano tadi. Dan ini juga secara tidak langsung menjadi satu terapi kepada minda kita untuk lebih merilekskan minda dan jiwa kita. Apabila saya ada tekanan di tempat kerja, saya pulang ke rumah, masuk bilik, bermain. Ada ayat yang lebih bagus. Apa dia? Kena fikir. Apabila saya
berhadap saya apabila saya mengalami stres di tempat kerja, ha, sambunglah yang main muzik. Contoh seperti saya, ha, setiap kali saya mengalami stres ataupun tekanan di tempat kerja, apabila saya balik, saya akan meluangkan masa saya sendiri untuk bermain alat muzik ini. Cakaplah alat muzik apa? Piano. Piano. Ha. Apabila saya bermain, apabila saya bermain, saya akan tekan kuat-kuat. Saya akan tekan kuat-kuat. Dengan lepas geram. Bagi melepaskan geram saya dari tempat kerja tadi. Jadi anda tak perlu jadi Richard Clayderman ataupun anda tidak perlu jadi traditional musician untuk bermain alat muzik ni. Asalkan kalau tidak bermain alat muzik, mendengar muzik pun sudah memadai. Ya, bagus. Okay. Yang ketiga, pergilah bercuti dengan rakan-rakan, keluarga dan juga ataupun bersiar-siarlah, dan sama ada di kawasan tempat anda, di dalam negeri, luar negara. Ini juga akan dapat membantu anda untuk melupakan segala masalah, tekanan di tempat anda sebelum ini. Bagus. Maka dengan ini. Tak. Contoh peribadi mana? Contoh saya lagi lah. Baru-baru ini. Contohnya pada tahun baru-baru lepas. Contohnya baru-baru ini pada bulan lepas, saya telah pergi melancong ke Bali. Bali, di mana tempat yang sangat aman, damai dan menenangkan. Aman, damai dan juga menenangkan hati dan perasaan kita. Setelah pulang dari Bali saya tidak mengalami sebarang tekanan lagi. Stres pun sudah hilang. Itulah yang pernah saya alami sebelum ini. Yang saya pernah buat untuk saya sendiri sebelum ini. Bagus. Maka dengan ini saya menyeru dan berharap tuan-tuan dan puan-puan menggunakan kaedah ataupun cara yang saya sarankan ini untuk mengurangkan tekanan ataupun mengelakkan daripada anda semua tertekan daripada tekanan itu, maupun dari tempat kerjakah ataupun di rumahkah. Dan saya jamin sekiranya anda menggunakan kaedah ini, anda tidak akan mengalami sebarang tekanan seperti sebelum ini. Sekian saja untuk hari ini. Terima kasih. Bagus.